Seorang ART disuruh ke pasar oleh majikan, geli sendiri lihat catatan belanja penuh gambar. Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang wanita memperlihatkan catatan belanja dari majikannya viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di sebuah akun TikTok, wanita tersebut bercerita bahwa ia diminta pergi ke pasar untuk membeli keperluan sembahyang yang akan digelar oleh majikannya. Uniknya, saat memberikan daftar barang yang harus dibeli oleh ART, sang majikan tak menuliskan nama barangnya. Sang majikan justru menggambar barang-barang yang harus dibeli oleh ART di pasar. Namun karena gambar yang dibuat tak terlalu bagus, ART tersebut geli saat menebak barang apa yang harus ia beli di pasar. Sang ART pun teratua geli melihat gambar-gambar tersebut. Meskipun begitu, ia berhasil menebak semua barang yang harus ia beli di pasar. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka turut terhibur melihat aksi ART menebak gambar di catatan belanja yang dibuat oleh sang majikan. Aku mau dikongkon akong, bronjo, kayak sembayangan sesok. Ngene iki, iki tentuku babi. Monyongnya dua leran, kituku ayam, ikan, tahu, gedang, congce, apel, wit, titipan ke sembayangan. Iki ya pake sembayangan. Kayak sate kain dikongkon. Demikian pemirsa kabar terkini yang kami hadirkan. Saksikan terus BRT News Channel tentunya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen YouTube BRT News Channel.